Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media untuk mencangkok santigi ini saya menggunakan tanah humus biasa ya, tanpa campuran pupuk-pupuk yang lain. Kemudian cara menempelkannya pada batang yang akan dicangkok cukup mudah, yaitu tinggal beri sedikit air, kemudian bentuk bulatan-bulatan dan ditempelkan pada bagian yang akan dicangkok. Kemudian tinggal kita tutup dengan plastik satu persatu bagian yang kita cangkok. Hasilnya seperti berikut ini. Sangat mudah mencangkok bahan bonsai santigi. Demikian sharing kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.